Hey to guys, welcome back. So hari ini kita bakal reaction ke sesuatu ya. Sebenarnya nggak reaction sih, lebih ke membahas sesuatu. Dan gue udah pernah bikin video seperti ini. Kemarin gue ngebahas tentang Zorne Origin, sebuah akun Instagram yang berisikan fan art fake mon atau fake Pokemon. Dan sekarang ini sebenarnya sih sama ya, gue bakal nge-review Fakemon juga. Tapi ini bukan Fakemon sembarang Fakemon, melainkan ini kayak campuran dari dua Pokemon jadi satu gitu ya. Jadi kemarin gue udah izin juga sama orangnya, gue bilang gue bakal mereview akunnya dan dia langsung bolehin. Thank you juga buat Albert Wilson. Dia ini adalah orang yang membuat seni berdasarkan dari franchise-franchise Nintendo ya, misalnya Pokemon atau Mario ya. Ini tuh kan ada Mario di sini, Mario dicampur sama Pokemon, tapi yang paling menonjol di sini kayaknya sih Pokemon-nya ya. Kita juga bisa lihat selain Pokemon Fusion, dia juga bikin fan art untuk Pokemon-Pokemon dari Galar Region ya. Ini bukan Galar Region sih, ini dari XY, sorry. Nah, ini dia. Ini ada form-form Meowth ya. Ada Meowth biasa yang umumnya ditemukan, Meowth Alolan, dan ada Meowth dari Galar Region. Ya ini juga ada nih, ini ada Urshifu dan Kufu. Urshifunya ini dua-duanya ya. Di sini juga ada nih Galarian form dari Moltres, Articuno dan Zapdos. Kalau misalnya kalian yang pengen follow, silakan langsung follow aja di Albert Wilson ya. Albert _ Wilson. Nah, ini kita langsung mulai masuk aja ke Pokemon Fusions ya. Pertama-tama kita punya Pikachu, Eevee dicampur sama Pikachu ya. Ini dua Pokemon favorit orang-orang dari generasi pertama pastinya. Siapa sih yang gak tahu Pikachu? Keterlaluan guys. Mukanya ini Pikachu banget, tapi bodinya Eevee ya. Dan nggak ketinggalan juga ekornya ini ekor Pikachu. Terus di badannya juga ada garis-garis seperti dengan di tubuh Pikachu ya, di badannya Pikachu. Lucu banget. Kalian komentar di bawah aja guys, nanti kira-kira yang menjadi favorit kalian yang mana ya. Kalian komen aja, gue pengen lihat. Dan kalau misalnya kalian sekali lagi yang pengen melihat-lihat sendiri, kalian pengen browsing sendiri, kalian langsung aja ke Instagramnya Albert Wilson. Dan dia juga punya DeviantArt, tapi gue lupa. Jadi ntar bakal gue cantumin aja DeviantArt di bawah. Next kita punya, oh my god, salah satu Pokemon favorit gue dari Galar Region, Galarian Rapidash yang merupakan Fairy Type dicampur sama Articuno. Dan namanya ini adalah Arctic Dash. By the way guys, tadi yang Pikachu juga ada versi shiny-nya. Dan shiny-nya seperti ini ya. Ini shiny-nya diambil dari warna shiny-nya Eevee. Nah, kita bakal lihat shiny-nya si Arctic Dash sekarang. Wow, keren banget ya, warnanya jadi lebih elegan, lebih klasik gitu warnanya. Ini kan warnanya agak-agak wild. Dia sih nggak bilang shiny ya, dia bilang alternate color. Galarian Slowbro dicampur sama Mega Blastoise, jadi seperti ini guys. Wow, cannonnya itu terbentuk dari kerang yang selalu dibawa-bawa sama si Galarian Slowbro. Dan ini dia untuk warna shiny-nya. Zacian dicampur sama Zamazenta, namanya jadi Zamazian guys ya. Oh my god, still fighting. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini dia warnanya, alternate color-nya atau shiny-nya. Ini benar-benar campuran antara dua Pokemon Legend dari Galar, guys ya. Keren banget. Ini Mega Gardevoir dicampur sama Corviknight ya. Gua enggak nyangka ini bakal sekeren ini kalau di fusion ya. Dia bisa aja, guys. Oh my god, psychic and flying. Kalian bayangin ya, kalau di masa depan nanti beneran Pokemon bakal ngeluarin yang namanya sistem fusion atau sistem gabungan antara dua Pokemon, pasti bakal gila banget. Gila guys, ini keren banget. Dan kita lihat sekarang shiny-nya seperti apa. Wow, jadi suci ya, bersoda. Ini suci mungkin, soalnya warnanya putih dan warnanya hitam ya. Oh my god, Mimikyu dicampur sama Rotom guys. Jadi namanya itu Rotokyu ya. Shiny-nya seperti ini. Gila, dua Pokemon berbadan besar digabung jadi satu, jadi seperti ini guys. Ini ngeri banget ya. Kita punya Tyranitar dicampur sama Tyrantrum, dan bakal jadi Tyranantrum. Namanya Tyra-Tyra ya masing-masing ya. Dua-duanya tuh namanya sama depannya awalannya. Ini shiny-nya, shiny-nya warna biru. Gokil banget guys ya. Ibaratnya ini kayak Bigfoot, kalau ini
Yeti kali ya. Wow, oke. Okay. Kita punya dua Pokemon anjing-anjingan ya. Bisa dibilang ini anjing-anjingan atau ruba. Mega Zersario. Fusion antara Zeraora dan Lucario, guys. Mega Lucario, sorry. Wow, gila, guys. Ini kayaknya dari Shiny Lucario nih ya. Soalnya kan Shiny Lucario kalau nggak salah warnanya itu kuning, guys. Dia ini si Albert Wilson, followersnya 16.000. Tapi like-nya 11.000. Saking banyak yang suka. Karena emang fan art-nya dia tuh gila banget, guys. Ya, bagus-bagus banget. Dan tadi kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa nilai sendiri. Next one kita punya Mega Rilladoom, fusion antara Rillaboom dan Mega Houndoom. Seperti ini, guys. Jadi kayak Hulk gitu ya, Hulk yang pakai armor tulang gitu. Shiny-nya seperti ini. Oh my god. Wow. Oke, gua enggak nyangka, guys, gabungin dua Pokemon kelinci bisa nyatu ya, nyatu banget mereka loh. Mega Gallade dicampur sama Inteleon. Tadi ada Gardevoir, sekarang campuran dari Gallade ya. Cocok banget ya kayaknya ya. Grimchamp, fusion dari Grimmsnarl dan Machamp. Gila, Grimmsnarl aja udah serem banget, guys ya. Tangannya kan gede gitu ya, gede dan kayak ada cakar umbi-umbiannya gitu. Ini kayak buto ijo ya, kalau kalian perhatiin ya. Warna shiny-nya atau alternate color-nya ya. Oh, Gotterini, gabungan dari Hatterini dan Gotytail. Wow. Oh, ini keren banget nih, sumpah ya. Ini kayak ibaratnya Alolan form dari Dragonite. Tapi sayangnya nggak ada ya. Sayangnya nggak ada. Dan ya, ini Dragonite tipe S. Namanya Dragon Tails. Dragonite campur Alolan Ninetales. Harusnya jadi Alolan Dragonite. Tapi jangan juga ya, nggak kayak gitu juga. Makin keren ya. Makin kayak hewan gaib gitu gak sih? Kayak hewan dari dunia lain gitu. Wow. Nah, ini dia nih, guys ya. Gue pernah lihat ini sebelumnya, tapi bukan di akun dia. Kayak ada yang repost. Kita punya Larterra, gabungan dari Lapras dan Torterra, guys. Dan ini dia punya, nah kalian bisa lihat sendiri ya, dia summer form, spring form, autumn form, dan winter form. Jadi dia bakal berubah penampilannya sesuai dengan musim ya. Jadi kalau lagi musim semi, dia bakal seperti ini. Kalau lagi musim gugur, dia seperti ini. Kalau lagi musim salju, dia seperti ini. Kalau kita ngeliat ini bener-bener kayak roh jahat gitu yang baru keluar dari sebuah patung. Yang nge-like 22.000 orang, tapi nggak ada yang mau follow, parah banget, guys. Yang like 22.000 loh, guys. Kalian lihat ya, follower dia cuma 16.000, tapi like-nya 22.000. Ini saking bagus ya, guys. Nuh, kalian lihat sendiri ya. Nah, ini kayak Gengar raksasa yang di episode apa ya? Yang episode pokoknya ada Togepi raksasa, ada Pikachu raksasa, gue lupa. Pokoknya udah lama banget nih, guys. Ini anime dari anime generasi pertama ya, dari yang dia pasti Kanto atau pas di Johto gitu. Kayaknya sih Kanto deh menurut gue. Kita punya Mega Persereot, gabungan dari Mega Pidgeot dan Mega Perserker doang ya, belum ada meganya, guys. Next one kita punya Ultra Zykrosma, fusion dari Zygarde dan Ultra Necrozma. Buset, guys, lu ketemu ini auto kiamat. Parah, guys ya, gila ini alternate formnya. Next one, wow, lucu banget sumpah. Jadi ini dessert form fusions antara Bulbasaur dan hewan-hewan lainnya. Kita punya Appletune, ibaratnya kue apel ya, apple cake, Vanilluxyang es krim, Alcremie, dan ada ini Slurpuff. Wow, dan ini bahkan ada shiny-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, Bulbasaur campur sama Alcremie, lucu banget. Grass Fairy, nah ini Grass Ice. Terus kita punya ini Bulbasaur campur sama Appleton. Dan kita punya Bulbasaur campur Slurpuff. Oh my god, Mega Mewtwo X and Y. Jadi ini Mega Mewtwo X dicampur sama Mega Mewtwo Y. My god. Wow, Mega Charizard X and Y. Jadi ini Mega Charizard X dicampur sama Mega Charizard Y. Oh my god, ini dia untuk shiny-nya. Wow, gila sih, keren banget, parah, guys ya. Kita punya Sceptile dicampur sama Haxorus, jadi Skeptorus ya. Ini warnanya keren banget, guys, warna olive green gitu. Wah, gila sih. Alolan Dragemar. Jadi ini Dragapult dicampur sama Alolan Marowak. Set, guys, jadi kayak roh gitu ya, roh jahat gitu. Ngeri banget, kalian lihat sendiri matanya ya. Kelihatan evil banget. Tapi sumpah, guys, kalau kalian punya Pokemon yang seperti ini pasti keren banget, yakin gue.
Nah ini kita punya Drippy, Drubone maksud gue ya. Jadi ini Drippy dicampur sama Cubone. Bisa aja lu orang lo, gue juga gak ngerti ya gimana caranya dia bisa punya ide seperti ini guys. Oh my god, gila 9000 like kalian lihat. Lycanroar, gabungan dari Incineroar dan Lycanroc Dusk Form. Oke, ini shiny-nya. Primarevus, gabungan dari Primarina dan Misdreavus. Nah ini juga, ini ya, kayaknya gabungin Pokemon biasa sama Pokemon tipe Ghost tuh bener-bener menarik hasilnya ya. Bisa kayak gini loh, gue juga bingung. Decimasnow, Decidueye dicampur sama Obamosnow. Dan jadi kayak gini guys ya, jadi kayak suku pemanah dari Kutub Utara gitu. Saking kerennya guys, kalian bisa lihat sendiri. Staraflame, gabungan dari Staraptor dan Talonflame. My god, it works ya, semua fusionnya it works gitu. Nah ini lebih gila lagi nih guys, Mega Scizor dan Vikavolt. Jadi keren banget, jadi kayak robot gitu guys ya. Jadi kayak robot, Hero of Robots gitu gak sih? Gila tuh, ini shiny-nya lebih gokil lagi guys. Kalian bisa lihat ya. Oke, ini Lunala dicampur sama Solgaleo. Oh my god, gokil banget ya. Ini Mega Beedrill dicampur sama Naganadel. Jadi Mega Naganadrill. Wow, wah gila, ini shiny-nya seperti ini ya. Jadi lebah beneran nih. Ini Arceus dicampur sama Silvally. Ini penistaan sih sebenarnya. Ini untuk alternate form-nya. Dan ini semua tuh guys ya. Ada normal, fighting, flying, poison, ghost, rock, steel, ground, bug, fire, water, grass, electric, psychic, ice, dark, dragon, fairy, Voldragon, Volcarona dicampur sama Hydreigon, Udra dicampur sama Frostmoth. Jadi Frostdra namanya. Wow, Appleton dicampur sama Flapple, Eterna Dark, buset. Darkrai dicampur sama Eternatus. Jadi kayak gini guys ya, sumpah ini beneran. Kalau ini beneran datang ke dunia Pokemon itu kiamat guys. Yakin gue, ini saking gilanya ya. Ini gak kiamat juga sih, cuma ya bakal jadi keren banget kalau misalnya kita punya ini ya. Kalian bayangin guys, kalian lagi ngelawan seekor Pikachu nih ya. Ada trainer lain, dia keluarin misalnya Pikachu, kalau enggak Seedot ya kan, Seedot tuh yang kacang-kacangan kecil itu. Nah abis itu kalian keluarin beginian, mati guys, jadi abu ya. Aduh ya ampun. Next one, Gales. Dia pakai Tyrantrum lagi. Kayaknya ini orang suka banget sama Tyrantrum. Atau kemungkinan keduanya, Tyrantrum itu emang enak buat difusionin sama Pokemon lain. Kita punya Mega Tyranedo, gabungan dari Mega Sharpedo dan Tyrantrum ya. Rock Water, ini kayak campuran antara dua keluarga evolusi, yaitu keluarga evolusi Chandelure dan Reuniclus ya. Chandelure dicampur sama Reuniclus, ini yang terbaik sih guys. Ini yang the best sih menurut gue. My god, lucu banget. Kalau yang lain tuh ya lumayan sih, lucu-lucu juga sih guys. Tapi yang ini kayak bentuknya sama aja ya. Ini Mega Houndoom dicampur sama Mega Gengar. Gila, anjing dari neraka ini ya, bener-bener ya. Magmortar dicampur sama Rapperior. Waduh, ini kalau digebuk sama beginian langsung meninggal, gue yakin guys. Terus next one kita punya, oh my god, Mega Raetios ya, campuran dari Mega Latios dan Rayquaza. Kalian lihat betapa kerennya guys. Warnanya juga bagus banget ya. Oh ini shiny-nya juga bagus banget. Gila sih guys. Kalian lihat ya, 9000 like. Loh, like-nya nggak masuk akal guys. Terus ini Gardevoir dicampur sama Kovagrigus. Jadi keren banget, jadi kayak Pharaoh gitu ya. Wah ini gila sih. Magnezone dicampur sama Golurk. Jadi kayak Frankenstein gitu ya. Terus ini Braxen dicampur sama Miss Magius. Wow, jadi kayak rubah penyihir ya. Next one kita punya Lycanroc Midnight Form dicampur sama Zoroark. Favorit gua cuma satu guys, ini dia nih. Yang Gardevoir dicampur sama Kovagrigus. Ini the best menurut gua ya. Waduh, Moltreon, Zapteon dan Artoreon. Tebakan kalian benar. Ini untuk warna color scheme yang biasa atau dari Kanto region. Ini color scheme yang dari Galar region. Kalian bisa lihat sendiri, ini dia Vaporeon dicampur dengan Moltres Galarian. Terus ini Vaporeon, sumpah Flareon. Nah ini baru Vaporeon. Vaporeon dicampur sama Articuno Galarian. Dan kita punya Jolteon dicampur sama Galarian Zapdos. Sumpah, Electric Fighting Type. Kenapa bagus-bagus semua ya? Kalineas, campuran dari Serneas dan Calyrex, kalian lihat sendiri. Zapstrika dicampur sama Spectrier. Ini Braviary dicampur sama Glastrier. Ini gila ya, jadi kayak Griffin gitu ya, Griffin S. Campuran dari dua Pokemon ular.
Yang satu ular viper, yang satu ular cobra ya. Gila, Mega Aurora guys. Altaria dan Aurorus, sumpah guys lu. Sumpah ya bro, Albert, you have to make more of this. Really. Dan ini yang terakhir, kita punya Mewtwo dicampur sama Deoxys. Albert Wilson, you have to make more of this. This is really good. It's like the best Pokemon fusions I've seen so far. One of the best ya. Yeah. Guys, kalau misalnya kalian suka, jangan lupa kasih like videonya. Jangan lupa juga kunjungin guys Albert Wilson, gue udah follow. Jangan lupa komentar juga guys, kira-kira fusion Pokemon mana yang menjadi favorit kalian guys. Kalian komen di bawah, kita diskusi bareng. Ini bakal fun banget buat diomongin. Soalnya dia kayak menemukan formula-formula bagus loh guys. Dan kalau misalnya Pokemon sampai ngeliat ini dan nyontek, gue gak ngerti lagi guys. Jangan lupa di-share juga videonya, biar makin banyak orang yang tahu tentang hal ini ya. Soalnya kalian semua orang di sini penggemar Pokemon, pakai fans semua berhak tahu akan hal ini guys. Dah guys, have a good day, stay awesome. Sampai jumpa di bahas-bahas Pokemon related things berikutnya. Bye bye. Woo!